Acara ini didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu wa yas'alunaka 'anil mahid. Wa yubayyinulan jelasake sinten Allah ayatihi ing pira-pira tondo-tondo kekuasaan Allah linnasi maring manusa la allahum menawa-menawani nasma ya tetek karun podo ngalap pitutur kabeh podo eling-eling kepe sopon nas tekesiat ya ta'aduna podo ngalap pituturan sopon nas. Ini kaitan ayat sebelumnya tentang tadi agar apa mendapat mencari ya belajar tentang kekuasaan Allah dengan ayat-ayatnya, tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala. Wayas alunaka lan podo takon sapa sira. Lan podo takon sapa sahabat ka ing sira. Wayas alunaka lan podo takon sapa sahabat ka ing sira Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wayas alunaka lan podo takon sapa sahabat ka ing sira Muhammad anil mahidi sangking head. Ail haidi tekesi head. Aw makani utawa panggonane head. Ma dayaf al ing opo agawe sopong lanang fihi ing dalam head. Ini sebenarnya yang paling enak itu yang menjelaskan sama-sama perempuan ya, kaitan tentang darah head. Karena memang laki-laki tidak mengeluarkan darah head ya, akan tapi karena ini ilmu, jadi ini harus dibahas juga. Dan laki-laki pun harus tahu. Ya, seorang laki-laki juga harus belajar tentang ilmu haid. Ya. Ini sebuah kisah yang tragis yang di mana-mana saya sampaikan karena memang kenyataan. Beberapa waktu yang lalu, agak lama sih sebenarnya. Ada salah seorang putra kiai, teman saya. Istrinya putri kiai. Dua-duanya hafal Quran. Yang laki-laki hafal Quran, yang perempuan hafal Quran. Tiba-tiba Gus yang suaminya ini, suaminya dari Ning ini ya, letuk ngobrol dengan saya. Gus, istri saya itu enggak paham kaitan babakan darah haid. Lalu saya jawab, lah sampean paham enggak? Karena laki-lakinya pun juga harus paham. Kalau sampai kok laki-laki ini tidak paham, maka boleh bertanya kepada orang lain yang paham. Tapi kira-kira sampean ya, sing duwe bojo misal lanang, sing duwe bojo wedok atau wedoke, dibuka saliyane bojone rela enggak sih gitu. Ya kan? Makanya ini penting, tidak cuma perempuan saja, laki-laki pun juga harus tahu. Maka definisi haid itu apa? Nah, ini ditanyakan orang, sahabat-sahabat bertanya, orang dulu bertanya karena ada perbedaan antara Yahudi dengan Nasrani tentang kaitan darah haid. Nggih. Orang Yahudi ini sama sekali tidak ngumpuli. Berarti lost kontak sama sekali kalau Yahudi. Ya. Bener-bener di nek bahasa kitab kuno dijotak. Ngapa dijotak itu? Sama sekali tidak dikumpuli sama sekali ya, matur suwun nggih. Ini namanya Kang Ihsan ya, yang tadi dibahas mufrad mudzakkar, bukan mufrad mabni ya, bahaya kalau mufrad mabni ya. Ya, saya sering menyampaikan istilah itu ya, kalau laki-laki mufrad mudzakkar, perempuan mufrad muannas. Jangan sampai menjadi mufrad mabni, tapi bahaya. Oke. Kalau Yahudi ini apa tadi? Sama sekali tidak disentuh
ya, karena dianggap kotor dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan menurut beberapa riwayat, beberapa kisah, beberapa keterangan di kitab, orang-orang Yahudi itu ada di rumah itu satu ruangan khusus tempat istri-istri atau perempuan-perempuan ketika haid zaman dulu. Beda dengan orang Nasrani. Ya. Kalau ini tidak ada bedanya. Nggih. Tidak ada bedanya. Maksudnya pripun tidak ada bedanya? Berarti haid ataupun tidak tetap we bojone dikumpuli. Nah, ini kan masalah. Ya kan? Sedangkan Islam tidak. Islam boleh kok serawungan karo bojo asalkan tidak dikumpuli atau tidak dijima. Bedanya itu. Ya. Ini yang membedakan. Oke, kita bahas dulu ya. Ini membahas kalau definisi haid, tentunya jenengan tahu haid itu darah yang keluar 24 jam. Yang tentunya ini 24 jam bukan keluar terus-menerus sehari semalam bisa mati wonge. Ya. Ya, tata caranya seperti apa santri-santri udah tahu ya, 24 jam dicek ya. Keluarnya kalau kurang dari 24 jam maka tidak haid tapi istihadhah. Maksimal 15 hari 15 malam, umumnya 7 hari 7 malam ya, dan sebagainya dan sebagainya. Oke, ini karena tidak kelas apa? Haid. Tidak pelajaran haid. Ya, ini kebetulan tafsirnya membahas sampai sini. Kul ngucapo sapa sira Muhammad. Huwa utawi haid iku adza kotoran. Kodron ya padha kotoran, au mahalatun apa? Panggonan. Panggonane mau apa kotoran, regetan atau penyakit. Nek ngono faktazilu mongko padha ninggalo sapa sira kabeh, faktazilu padha ninggalo sapa sira kabeh anisa ing wong adon. Ai utruku tegese ninggalo sapa sira kabeh. Wato ahunna lan podo ninggalo sapa sira kabeh wat ahunna ing watinisa apa jima ing bersetubuh ngumpuli ya hubungan suami istri ya fil mahidi ing dalam waktu haid fi waktihi tegese ing dalam waktu haid au makan ing dalam panggonane haid berarti di mana di area itunya ya. Berarti selain di area itu boleh enggak? Boleh. Karena tidak boleh adalah, mohon maaf, ini harus saya sebut ya karena ini ilmu ya. Yang tidak sebut adalah jimaknya. Masuknya zakar ke dalam farji. Yang tidak boleh itu. Jadi seorang suami dan istri, ketika istrinya haid, yang tidak boleh cuma itu saja. Selain itu masih boleh. Cuman kan kadang khawatirnya wong kebablasan. Nah hati-hati, makanya kalau istrinya lagi haid ya harus tahu batasannya. Apalagi manten anyar ya. Makanya nanti kalau mau nikah pas nyari tanggal kamu juga cek juga jatah bulanan kamu ya. Akad nikah sah ternyata prei, waduh nggak jadi malam pertama ini ya. Ya nggak jadi unboxing guys gitu ya. Ngeten nggih. Makanya nanti kalau mau nikah itu ya pas padus tanggal ngomong kalih calon siapa calon suaminya atau mertuanya atau yang nyari tanggal, kulo kebetulan tanggal niku head sing tanggal lintune wonten boten ngoten nggih. Kersane langsung ngoten nggih. Iya. Karena tapi ada plus minusnya karena seperti yang kita tahu di beberapa kitab yang kita kaji nggih. Nanti kalau jenengan menjelang saja sekarang belum. Baik itu di Qurratul Uyun maupun di Fathul Izzar itu kan 3 hari menjelang haid dan 3 hari setelah haid, berarti qobla dan ba'danya ini adalah masa subur seorang perempuan seperti itu. Ketepatan dan kecermatan tangan terampil berpengalaman meracik warna-warni benang pilihan berkualitas. Cita rasa seni memadu warna terpancar dalam setiap helai benang yang teruntai dalam sarung BHS.
BHS, Puncak Pencapaian Karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Salah satu cara untuk melatih hati dan jiwa itu salah satunya adalah dengan cara melatih anggota badan lahir. Tindakan mengangkat tangan itu adalah simbol dari tazkiyatun nafas. Tindakan itu membentuk sikap. Kalau dilakukan terus-menerus, itu membentuk sikap apa? Sikap rendah hati, enggak sombong. Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Perpaduan keterampilan warisan seni yang memukau dan teknik desain modern. BHS, Puncak Pencapaian Karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship. Gusti Allah gawe makhluk kan telu. Ana makhluk sing digawe saka geni, jenenge setan. Makhluk iki ra tau bener, salah terus jenenge setan. Oh, mulane ibu jenengan nek duwe bojo kok salah, alhamdulillah Pak sampean cek wong. Kok sampean nuntut bojomu kon bener terus, aja rabi wong. Rabi yo malaikat. Parade Indonesiana, kita akan mengetahui dan mengingat kembali berbagai budaya dari penjuru daerah di Indonesia. Bahannya itu dari benang putih polos, baru kita warnai. Alat tenun tradisional yang digunakan oleh kelompok tenun Melati cukup sederhana. Nanti kalau sudah hari kiamat, bapak-bapak, ibu-ibu, itu nanti kiamat semua tubuh ini sudah tidak bisa ditekuk-tekuk lagi. Seperti papan. Jadi buat rukuk tidak bisa, dibuat sujud apalagi. Akhirnya orang menyesal. Allah itu sebetulnya bisa saja membuat orang-orang kafir ini semuanya jadi kaya raya. Kenapa ya? Karena kekayaan duniawi itu adalah kehinaan di mata Allah. Nah, cuma kalau dibegitukan, nah nanti orang terus kepengen kafir semua, gitu. Sehingga seluruh umat manusia jadi kafir semua karena kemejaan. Zaman cilik kula sekitar kula niki tesih umur 10 tahun tekane nganti dewasa niku tiyang sepuh kula niku tukang golek lawa wonten gua niku. Yo, Bapak Pak Mujiyono. Wah. Kok barang aneh. Apa benar ini jalannya? Benar sih, tapi... Awas! Awas! Aku ngambil ini lagi, karena kata pohon besar, ini tuh bagus banget buat kecerdasan. Wali-wali yatim, ojo boros dalam mengeluarkan harta. Lalu mereka mengatakan, nunfiqu kama nastahi. Kami belanjakan harta anak yatim seperti apa yang kami senang. Ora oleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takrobuhunna lan ojo marek-marek ya, atau nyedek-nyedek sapa sira hunna ing nisa
nyedek-nyedek ini mobil jima iklan lakoni jima. Yang enggak boleh jima, selain jima boleh. Berarti pegang tangan boleh, peluk boleh, cium boleh, semuanya boleh kecuali duhul ya, kecuali jima, kecuali masuknya zakar ke dalam farji, atau bahasa ilmiahnya masuknya penis ke dalam vagina. Selain itu boleh ya. Tapi kalau ke dalam ke dubur gimana? Haram ya. Ya, zakar mlebu ning dubur haram. Ya, penis masuk ke anus head ataupun tidak head tidak boleh. Nggih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta yat hurna sehingga pada suci sopo nisa bisukuni to'i kelawan sukuni to' berarti yat hurna wadati sitihalan tas ditetok, atau yang membaca yat toharuna, ada yang membaca yat hurna, ada yang membaca yat toh ya, dengan tasdid yang di to'nya, to' yang di tasdid walha, dan haknya juga di tasdid wafi ikut dalam tas ditiha tas ditiha dan to'nya idghamu ta utai idghamu ta, taknya diidghamkan fil asli yang dalam asli, berarti waya ta toharuna, mungkin seperti itu ya, karena tak dan tok iklalnya adalah ubtilatil ya, ketika ada apa udghimat ya, ketika ada huruf mati di depan yang satu jenis makhrajnya mutakho, berarti mutakori baini, ini bisa untuk diidghamkan. Nah seperti itu. Mana tadi? Fil asli in dalam asli ne, fitto in dalam to. Ayak tasil na tegese adus soponisa bade in kito ihi in dalam sawise pegote head. Dengan catatan apa? Sucinya ini setelah perempuannya mandi. Meskipun sudah mampet, sudah suci, tapi belum mandi, ini belum dikategorikan suci yang bisa diintifa, bisa dijima oleh suaminya. Fa idza tatoharna monggo ing dalem nalikane wis suci, ing dalem semangsane utawa nalikane wis suci sapa nisa, ya nek ngono fa tuhuna monggo nekano sapa sira kabeh bil jima iklan jima. Kalau sudah suci silahkan. Kalau belum jangan. Ini berbeda dengan apa namanya? Orang jahiliyah. Jahiliyah ini sama dengan yang tadi saya sampaikan di kaum yang sebelumnya, itu benar-benar tidak disentuh sama sekali istrinya. Pokoknya wong head itu najis, kotor, tidak mau bahkan bersebelahan aja enggak boleh. Dekat-dekat saja enggak boleh, apalagi di jima. Min haitsu amarakum ing dalem, saking endi-endine saking arah endi-endine merintahake kum ing sira kabeh sinten Allah Subhanahu Allah Gusti Allah bi tasni bi iklan ngedoi nisa mau fil haidi ing dalem mongsone haid wa huwa utawi min haitsu amarakumullah mau iku al kubul dalan ngarep ya vergine atau vaginanya wala ta'dulan aja nglewati wates wala ta'dulan aja padha nglewati wates sapa sira kepehu ing kubul ila wairihi tumeka marang liyane kubul. Maksud selain kubul di sinilah dubur, yang boleh adalah jalan depan, yang tidak boleh jalan belakang. Innallaha satamna Gusti Allah ku yuhibbun demen sinten Allah ayo tipe sing paring ganjaran sinten Allah. Wa yakrimulan mulia akhisnan Allah at-tawabina ing pira-pira wong kang padha tobat. Tobat-tobat mau bayane tobat minadunu bi saking pira-pira dosa. Wa yubulan demen sinten Allah al-mutatahhirina ing pira-pira wong kang suci-suci kabeh. Minal akdari saking pira-pira reget atau pira-pira kotoran. Nisa hukum utawi pira-pira wadon sira kabeh. Nisa hukum utawi wadone sira kabeh iku harsun dadi panggonan gogo apa ladang tempat bercocok tanam lakum kedue sira kabeh ya maknane harsun ngene iku
nek ora dimaknani ladang atau kebon untuk yosa sawah. Penjelasannya ini, kenapa saya maknani itu? Penjelasannya ini, aimah haluzar ikum tegesi panggonane gogo, panggonane sawah, panggonane nandur, panggonane apa nandur pari siro.